Anak sing ngerti bahasa Indonesia, Liuna ngerti bahasa Inggris, dah hal kemahan dia ngomong bahasa Indonesia. Kene, this is pertunjukan about Arjesiki. Arjesiki is the monolog. Saya kira soalan kamu harus bisa yang baik enggak atau enggak. Kena ada yang ngerti, sab ya. Keras nak ngerti, ha? Nyeduh. Kalau saya mau makan di saya ingin terbang melihat terang, tapi sebelum sempat terbang, kap saya sudah patah dan mati jatuh ke bumi. Oh. Mana dia bro? Apa boleh guys? Galon apa bahasa Inggrisnya? Galon apa? Kalau kupu-kupu saya tahu butterfly. Wow. Saudara kenal yang mawang menek TV.
Oh, tepuk tangan kok dari sini. Artian, bila perlu ngomong bahasa Inggris, biar boleh. Yang penting ngomong bahasa Inggris, karena lo berdua. Nggak di Indonesia, nih, yang menteri ngomong bahasa Indonesia, minder, saya ngomong bahasa Indonesia. Jangan ngomong bahasa Inggris, dicun, biar terus ngomong bahasa Inggris, ngomong bahasa Inggris. Bahasa menunjukkan bangsa. Temanya bumi manusia, minder, ngomong bahasa Indonesia. Duh! Meskipun salah teks, kita kan pakai perpekan. Pementasan Aja Siki ini dipersembahkan oleh Sangat Tunjung Desa Ubud. Muda mudi yang akan menggeluti dunia seni. Nah ini orang-orangnya. Kok agak bro? Oh, bagus, bagus. Terulang. Salam, nama aja tulis-tulisnya. Halo, men. Halo, bro. Terakhir, kami seni. Persembahan dalam tribut untuk Pramudia Anagatur. Aduh, itu seorang penulis ter. Blang. Teks ni bleh. Persembahan dalam tribut untuk Pramudia Anantatur. Dia itu seorang penulis ternama, terkenal di seluruh dunia. Karya-karyanya benar-benar merupakan sastra yang utama. Karena itu, sekarang ayo kita melakukan persembahan dengan ikhlas. Begitu. Makin ini pirengan lo. Yeah.
sebab telah termuat dalam ajaran sastra yang utama bahwa yang kamu puja tiada lain adalah Sang Hyang Aksara. Maka siapapun sastrawan, terbaik dia adalah guru kita. Nah, itu. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, dia malu ngerentang. Di Bali itu seorang pengawin berbeda sekali. Sebab bukan masalah sastra, tetapi ini melinggah menempatkan. Itu sebabnya sastrawan sangat dihormati. Karena itu sungguh berarti acara ini, apalagi persembahan kepada seorang dangdut seperti Prabu Dhyana. Tenang mangke hatinya waktu deko, tapi saya sebagai seorang seniman kan boleh jadi bahaya bukan? Sebab saya tahu semua orang munafik, termasuk saya. Inilah monolog ala Bali yang mengisahkan tentang Journey of Tobacco. Yang menjadi pemeran utamanya adalah Ical Yukin. Ini sebuah karya dari Anton Chekhov tentang bahayanya racun tembakau. Habis melanjutkan artinya yang berlelah tembak. Tapi saya berani mengadaptasikan menjadi bukan bahaya racun tembakau. Sang tokoh Ical Yukin. Malu, jangan lu. Para panggiliran, apa sedang satu bait. Memang tidak sesuai dengan latihan. Sekret kita ubah. Karena dari tadi semua penonton kiap. Mengantuk penonton, pulang, pergi. Jangan lu. Apa bagian kuning? Sam yang. Baca. Tapi saya. Generasi muda. Tapi saya hadiah atau kopis. Tapi saya berani mengadaptasikan menjadi bukan bahaya racun tembakau. Sang tokoh Ical Yukin terkenal sebagai seorang yang pintar di kota Ubud. Dia juga seorang pencinta lingkungan, tapi takut sama istrinya. Bagi Ical Yukin, istrinya lebih bahaya daripada racun tembakau. Boleh. Sen yang sing mangsing awak entek salah gitu. Lebih-lebih mas wah. Ubelang tak mira les mana tu? Tak boleh kan pak ya? Nama-namain skrip itu ya. Nanti kan saya kelihatan bodoh sebagai sutradara. Tak ada nak kata-kata itu. Ajan wah, kau penggong je. Ladies, gentlemen, be patient ya, we
minute I'm back. Because I'm changing my body. Ah, go. Musiknya daripada melihat saya mau ganti pakaian dulu. Ini really monolog ini. Tadi Epi Salma itu juru makan saya itu. Dia terlalu serius. Kalau saya terlalu lucu. Kayaknya bagus.
kekuatan. Angga jadi nyanyi, pemusiknya nggak bisa gitu deh. Jadi begitulah. Akhirnya kami menikah. Terakhir istri saya melahirkan anaknya itu pada tanggal 13 Mei tahun 1998. Karena menghormati peristiwa reformasi itu, anak saya kasih nama Megawati. Dan sampai sekarang dia itu tidak pernah pacaran. Kenapa meniru namanya orang itu, tidak ada yang mau pinang-pinang menjadi pemimpin kayak apa kayak. Tapi sesungguhnya sebab-sebab semua anak saya tidak ada yang melamar, karena istri saya itu pelit sekali. Kalau datang orang kencan, dia tidak berani memberikan segelas teh, apalagi kopi. Dia itu seperti tikus kestut, melipir. Coba bayangkan, anak remaja seperti ini datang. Tap, tap, tap. Om Swastiastu. Wenten Megawati. Istri saya menjawab, mau lama apa sebentar? Soalnya besok itu kan ada kursus. Ada kursus meditasi, yoga, pedikur-menikur. Jadi si pemuda remaja itu berdiri. Bu, boleh gak saya ketemu Megawati? Kamu gak ngerti-ngerti ya? Mau lama apa sebentar? Lagi dia bilang, Bu, udah kirim aja SMS. Anak tertua saya umurnya 32 tahun. Belum juga laku-laku. Hari ini saya kembali disuruh menyampaikan sesuatu yang sebenarnya membuat saya menjadi manusia yang paling tidak jujur di dunia. Bercerita tentang kebiasaan buruk yang bahkan negara. Bayangkan, kaum rokok itu kan lebih buruk daripada paria. Di bandara kami buatkan kotak.